Baik, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat, kuat, salam inspiratif. Tetap semangat belajar. Masih di tengah pandemi, tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Kota Pasuruan per hari ini ya, mulai dari kemarin sudah masuk pada level 1. Ini tandanya seluruh aktivitas kegiatan nampaknya akan berangsur membaik, sehingga nanti kalau sudah normal, tidak ada level dan seterusnya, semua bisa kembali belajar di sekolah, saling bertemu kawan satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak yang saya banggakan dan terlalu cintai, siswi kelas 5B. Ya, dimanapun kalian berada, baik yang ada di depan saya di sekolah, di kelas, ya, dalam interaksi langsung, direct ya, interaction. Dan buat kalian yang sedang berlangsung di rumah, itu kelihatan baru satu-satu. Ya, sudah ada di rumah masing-masing. Tentu mengawali kegiatan kita di pagi yang cerah ini, rasa semangat itu harus terus tumbuh dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa, Mr. Kok begitu? Ya jelas, biar kita tidak lemes. Manusia adalah makhluk sosial. Harus punya semangat sosial yang tinggi. Semangat sosial, semangat apa? Ya nilai-nilai sosial yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari itu kan banyak. Ya, salah satunya apa? Interaksi sosial yang sedang terjadi sekarang secara sinkron ini, ya kan? Interaksi kalian yang ada di rumah dengan mister yang ada di sekolah. Ini namanya sinkron. Sinkron daring. Ya kan? Sinkron secara daring. Kalau sinkron luring ya, kamu tatap muka dengan mister terkenalkan di papan itu namanya sinkron luring. Luring itu di luar jaringan. Nah, sekarang berada di dalam jaringan, yang jaringannya bagus ya bisa masuk, yang jaringannya jelek ya pasti akan ter. Lanjut pada sub pokok bahasan kita, yaitu kita akan menggali kembali nilai-nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari kita. Nah, ini adalah sebagai satu pondasi, ya, satu kekuatan untuk menambah motivasi kalian sebagai pelajar Pancasila. Langsung saja, kita akan mulai bersama-sama semuanya. Setelah sudah siapkan PPT-nya, ya. Apa ya di layar kalian ya. Cerdas berkarakter. Ini. Pokok bahasan kita di hari yang ketiga ini adalah cerdas berkarakter. Pinter, cerdas, berkarakter. Karakternya seperti apa? Tentu di sini sudah ada dua logo besar. Ada Pancasila dan ada Sakti. Tunjukkan kalian cerdas berkarakter sebagai siswa Pancasila dan sebagai siswa SDK Sangtimur Pasuruan. Kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama.
ada potensi yang belum bisa masuk. Ya, kita akan melanjutkan pada slide berikutnya. Sudah ada ya? Di layar ya? Sudah muncul lagi ya? Oke, karena ada teman-temannya, ada teman-teman yang terpental tadi, sepertinya jaringannya ngedown. Ya. Ya. Baik. Oke, lanjutkan. Belajar Pancasila. Sila pertama Pancasila, sila kedua, dan seterusnya, sampai sila kelima. Itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari di sini. Nah, ini adalah wujud kalian masa kini, anak-anak. Kreatif itu kreatif seperti apa? Berbineka itu berbineka yang bagaimana? Bernalar itu bernalar yang bagaimana? Ingat, di sini ada gambar gerigi. Nah, yang berarti seperti apa? Sebagai makhluk beriman, manusia, makhluk yang paling sempurna, sebagai ciptaan Tuhan, ya, sebagai manusia yang mandiri, seperti kalian, sekarang sudah mengikuti PTS, dan duduk sendiri-sendiri di rumah, duduk sendiri-sendiri di kelas, ini bagian dari mandiri. Bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri itu mandiri. Mampu menyelesaikan tugas baik itu mandiri. Ya. Mengerti tugas dan tanggung jawab. Pertanyaannya, apakah anak-anak sudah mandiri? Silakan dicek sendiri-sendiri di classroom. Apakah sudah semua tugas sudah kalian penuhi? Silakan dicek di classroom-nya nanti. Kalau kalian belum bisa memenuhi, berarti kalau kalian belum mandiri. Padahal di sini tuntutannya adalah mandiri. Ya, bernalar kritis. Bagaimana cara kalian bernalar kritis? Gerigi ini menandakan adanya sebuah teknologi. Teknologi yang ada di depan kalian salah satunya adalah gadget. Smartphone, handphone, laptop, tablet, semua yang ada di depan itu fungsinya adalah untuk menambah literasi. Sehingga dengan begitu banyak pengetahuan dan wawasan, tingkat berpikirmu dan cara berpikirmu akan menjadi lebih tinggi. Kalau pengetahuannya enggak tahu, kita enggak gini, enggak tahu, mister semuanya enggak tahu. Ya jelas kualitas kalian adalah rendah. Bagaimana dengan kelas siswa 5B? Putra-putrinya Mr. Alfon 5B. Enggak seperti itu. Kelas 5B harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Silakan dibaca, mencari informasi, literasi yang berkaitan dengan pembelajaran kalian. Bergotong royong, kerjasamalah. Kerjasama bisa dilakukan ketika kalian sedang mengerjakan tugas di rumah. Ya, kalau itu proyeksinya untuk kerja kelompok. Ya kan? Kalau untuk kerja kelompok, boleh secara virtual, bisa secara daring, boleh. Ya kan? Itu tidak berguru sendiri. Berbineka. Beragam. Kita satu kelas beragam, ada yang di kamar, itu ada yang di dapur,
kalau yang di ruang tamu. Nah, ya kan? Beragam. Ada yang rambutnya ke depan. Ini kita lanjut. Ini sampai di mana? Sudah, kita masuk. Ya. Ini lanjut tadi. Itu namanya Bhinneka. Bhinneka berarti kan beragam. Kreatif. Kreativitas. Kamu lebih kreatif. Berani berinovasi. Berani mengkreasi. Oke. Pancasila bunyi, lambang, dan maknanya. Sudah berurut di sini persegia dari sila pertama sampai sila kelima. Ya. Sila pertama berarti di sini adalah manusia yang bersifat religi, memiliki kekuatan religius sebagai makhluk yang religius. Rantai emas melambangkan apa? Melambangkan sila kedua berbunyi apa? Manusia yang derajat manusia itu adalah sama, laki perempuan semuanya sama. Yang ada di kelas 5B semuanya sama mendengarkan mister. Kalau mister sedang jaringannya baik, ya bisa mendengar dengan baik. Kalau jaringannya jelek, langsung hilang. Kan sama. Ya kan? Sekarang sedang berlangsung pembelajaran yang masuk ruang kelas virtual, tidak ada yang dibeda-bedakan. Sama. Dan saya menghormati kalian yang sudah hadir di ruang meeting. Nah, oleh sebab itu, di sana juga ada etika. Di mana-mana itu ada etika, ada perbedaan. Nah, perbedaan itu harus kita hormati keberadaannya. Harus kita rangkul, kita jadikan satu, masuklah ke dalam persatuan. Oleh sebab itu, dari makhluk yang religius, kita harus saling menghargai dan menghormati, kita bersatu. Setelah kita bersatu, kalau ada permasalahan, kita pecahkan melalui musyawarah bersama. Dan hasilnya kita nikmati bersama secara aktif. Itu rangkaiannya dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai Pancasila dalam hidup syariah? Sila pertama. Pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus disiwai oleh nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun, kita, bangsa Indonesia, anak-anak itu harus memiliki apa nilai-nilai keimanan. Nilai-nilai keimanan kepada Sang Pencipta. Kalau orang Hindu sebut kepada Sang Hyang Widi Wasu. Tuhan Yang Maha Kuasa. Ujian menyenangkan. Kemanusiaan yang adil beradab, mata rantai berbentuk segi empat menambahkan laki-laki sedangkan lingkaran adalah perempuan. Ini loh. Apa kamu sudah tahu kalau yang melambangkan laki-laki dan berbentuk kotak dan lingkaran itu adalah perempuan berbentuk lingkaran? Oleh sebab itu laki-laki dan perempuan harus saling menghargai dan saling menghormati terhadap siapapun orangnya yang kita cintai. Dengan menghargai dan menghormati, berarti kita sudah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sama kita. Hormatilah orang tua kalian dulu. Jangan tambah dibantai orang tua dosa. Oke, berarti apa? Sudah ada kebencian. Enggak boleh. Mr. Rafa tidak mengajari seperti itu. Dan kamu harus bisa menjauhkan diri dari sifat benci. Dari kebencian terhadap apapun. Kamu deket itu, gak mau. Itu pakaiannya rusuk. Gak bisa. Ya. Oke, sekarang kita masih diberikan kehidupan. Gak mau aku dengan dia pakaiannya rusuk. Tapi kita tidak tahu kalau Sang Pencipta tiba-tiba cabut nyawa kita saat ini, apa yang terjadi? Dia mati. Meninggal dunia.
Oleh sebab itulah, oleh sebab itu harus, sebab itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan hormat terhadap sesama. Sila ketiga dengan sebarat kebineka tunggal ikaan. Suku bangsa memberikannya arah nilai persatuan kesatuan bangsa. Tujuannya adalah nilai persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu hanya satu. Ingat anak-anak, kalau kamu keluar negeri kemanapun kalian mau pergi, dan kemudian kalian ditanya. Kemudian kalian tanya, kamu dari mana? Jawab, dari Indonesia. Berapa jumlah, katanya Bung Karno begini. Kalau kalian para pemuda ditanya, berapa jumlahnya para pemuda di Indonesia? Jawablah, satu, Indonesia. Indonesia. Itu kita harus bangga sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Tak berani macam-macam. Ya, kalau sudah bersatu, musuh itu dilenyapkan. Dalam sebuah pidato, Bung Karno pernah mengatakan waktu perang dunia ini, sampai namanya Amerika, Inggris ketakutan, tak berani. Bisa misalnya, oh ya, karena semangat nasionalismenya ini sudah menyala-nyala dan berkobar-kobar, berapi-api, membakar semangat seluruh pemuda rakyat Indonesia bersatu melawan penjajah sehingga bisa diraihlah kemerdekaan. Nah, kita yang sudah merdeka ini diharapkan seperti apa? Ya, kalian harus berjuang demi bangsa. Apa yang bisa anak-anak lakukan untuk kelas 5B? Itu pertanyaannya, Mister. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang siswa untuk negara Indonesia? Apa? Perbuatlah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk Mr. Alfon sebagai guru? Apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjunjung tinggi kelasmu di MAP? Apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk sekolah SDK Santimu Pasuruan? Apa bentuknya? Itulah bentuk perjuangan kamu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Raih prestasi, belajar yang baik. Sila keempat, mengutamakan kepentingan golongan. Jadi kepentingan umum seperti apa, kepentingan pribadi seperti apa, tidak merasakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk. Rembuk itu musyawarah untuk mengambil keputusan sampai mencapai suatu kesepakatan. Konsensus ini juga sebagai suatu kesepakatan. Itu sila keempat. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia-manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan masyarakat atau manusia yang berkeadilan sosial, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang baik, menikmati kehidupan yang layak di masyarakat dengan suasana penuh kekeluargaan, gotong royong antar sesama, ya kan, mengembangkan nilai-nilai keadilan terhadap setiap orang yang kita jumpai, terhadap sesama. Dan yang terpenting adalah melaksanakan hak dan kewajiban kalian sebagai manusia Indonesia itu secara seimbang. Hak dan kewajibannya seimbang. Kewajibanmu sebagai seorang siswa itu apa? Terhadap Mr. Alfon. Dan Mr. Alfon memberikan kewajibannya Mr. Alfon itu apa sebagai seorang guru? Sama. Padahal sebagai seorang siswa, hak dan kewajibanmu apa? Sebagai anak, ketika kamu berada di rumah, itu kewajiban dan hakmu apa? Ya.
Ini yang harus kalian cermati. Oleh sebab itu, anak-anak, kita hanya bisa berusaha menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik. Dan ingat, kelas 5B itu harus jadi barometer. Harus jadi contoh-contoh untuk kelas lainnya yang baik. Harus mampu jadi teladan, bukan pelatan. Teladan sama pelatan beda. Kalau pelatan itu terlambat terus, namanya pelatan. Kalau teladan itu mampu dicontoh yang baik. Ini jadi satu komitmen yang harus kita bangun bersama. Buat kalian seluruh kelas. Tapi, ya. Terima kasih. Ini yang bisa Mister sampaikan. Selamat melaksanakan ujian tengah semester. Dan yang penting, kalian jujur. Apa? Jujur. Yang penting kalian jujur. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada ruang kelas mata pelajaran TIK ya, teknologi informasi dan komputer. Apakah ada pertanyaan yang lain yang mau ditanyakan? Oh iya, Mister ucapkan terima kasih juga kepada Devon yang sudah buat ribbon ya. Nanti kita ribbonnya kita isi. Setelah ini Mister akan share dan semuanya wajib isi. Wajib isi ribbon. Hari ini Devon berarti besok akan digilir yang bikin ribbon. Dan seterusnya. Di kelas 5B. Hari ini Devon sudah bikin mengawali ya besok. Heran. Nanti hari ini nanti bikin orang. Apa Mister ribbonnya? Nanti yang Mister minta Aaron bikin ribbon hubungannya dengan apa yang Mister sampaikan hari ini. Berarti apa? Siswa? Ribbon. Ribbon siswa Pancasila. Siswa ribbon siswa Pancasila. Siswa Pancasila, jadi bolak-balik itu ribbon siswa Pancasila. Silakan buat. Nanti kalau nggak bisa, ribbon siswa Pancasila. Minta tolong kepada si apa namanya Devon. Nanti Devon juga akan istilah wawancarai, masukkan YouTube. Kita akan buat sesuatu yang interaktif, ya. Gimana caranya membuat ribbon dan seterusnya. Nanti gilirannya macam-macam lah. Semuanya kebagian. Misalnya Messi, Mister. Soalnya ini di rumah tuh biasanya bikin jus ya, enggak apa-apa tak wawancarain enggak bikin jus apa caranya bikin jus yang enak. Kan gitu, bisa aja. Ya. Semua tergantung kelebihannya masing-masing. Jadi untuk Aaron silakan coba dibuat siswa Pancasila ya. Jadi nanti ada ini punya sendiri. Kalau misalnya Devon mau bantu bikinkan logo untuk kelas 5B enggak apa-apa, bikin logo yang keren. Bikin dong, enggak apa-apa. Itu bagus. Bikin bumper boleh, Mister. Aku bikin bumper untuk video. Boleh. Enggak apa-apa. Silakan. Itu kreativitas justru itu yang Mister inginkan. Kamu bisa bikin video. Ya, bisa coding-coding itu. Bagus. Ya, bisa melakukan satu bahasa programan yang jadi nanti gilirkan semua. Nanti akan jesela dan seterusnya. Gilirkan nanti. Yang penting besok bikinkan, nanti sudah dikirim, Mister sudah jadi ribbonnya. Nanti kalau enggak bisa tanya oh telepon, Ren. Kok digiliran. Hari ini Ren yang bikin, besok Jesela. Nih. Akhilir pokoknya. Nih, Jesela denger. Jesela denger enggak itu? Nanti gilir, terus tak gilir nanti tak kasih daftar hadir aja, buatkan daftar. Pokoknya sudah digilir. Ya, silakan buat. Nanti kita share satu persatu setiap hari. Oke? Kita tunjukkan kalau kita itu mampu, anak. Kelas 5B, bisa enggak itu ribbon?
bisa bikin video, bisa presentasi. Nah, ya apa kelas 5B? Tunjukkan kelas yang lain belum ada. Kelas 1 sampai kelas yang lain. Nah, ini tujuan kalian apa? Kalian benar-benar bisa menjadi contoh yang baik. Tunjukkan kepada dunia, kita tidak tidur. Nah, itu. Kita melakukan sesuatu yang bermakna. Nah, kita tidur tapi pada waktunya. Bukan tidur pada waktu yang enggak tepat. Dan kita tidur di tempatnya, bukan kita tidur di tempat yang tidak tepat. Saya yakin semuanya tidur di kasur, tidur di sleeping bag, enggak ada yang tidur di jalan rayanya atau kecelakaan nanti. Itulah sebabnya kita itu selalu ceria, ya kan? Selalu bergembira. Karena apa? Ya ada sesuatu yang lucu di sini. Ada sesuatu yang lucu, akhirnya kamu tertawa. Dan tertawa itu tidak dilihat. Tidak ada yang melarang. Boleh tertawa, boleh. Tertawa 1000 macam bisa kamu. Bisa kamu terbubu-bubu. Gak sampai 1000, paling sampai 100 sudah capek, mister. Akhirnya gak bilang kata-kata. Nah, kan gitu. Ya, gak ada. Tertawa 1000 macam itu hanya sebuah ungkapan. Nah, kalau kamu tertawa sampai 1000 macam itu gimana? Apa gak capek mulut? Coba. Gak sampai 100, sudah capek. Sama. Nah, oleh sebab itu, ini juga bentuk dari keragaman. Sama tadi Mister ucapkan tadi. Kalau Mister mengucapkan salam bertemu dengan kawan Mister yang beragama Islam, dan Mister ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mister ketemu yang beragama Kristen, ya Mister ucapkan salam. Di Tuhan. Emmanuel. Ya kan? Kalau ketemu yang beragama Katolik Kristen, ya kan sama dengan orang yang Kristen. Kita ucapkan salam sejahtera, ya kan? Tuhan memberkati. Nah, kalau ketemu orang yang beragama Buddha, kita ucapkan apa? Namo Buddhaya. Lo kok diam aja kamu? Jangan-jangan kamu nggak pernah ucapin salam kayak gitu. Ucapin itu bentuk menghormati orang lain. Iya kan? Ya, kalau Mister ketemu orang yang temani Mister, yang kawannya beragama Hindu itu, Mister ucapkan, Panganjalu, Panganjali umat, Madhyana, Swadhyasthi. Ketowo ini Mister apa tadi Mister? Kamu harus banyak belajar. Kalau ketemu yang Konghucu, Mister ucapkan, salam kebajikan. Ya, itu kan bagian dari sesuatu yang bagus. Nggak apa-apa. Oh, Mister pakai aneh-aneh. Loh, sekarang aja Mister pakai ininya Bali. Kapan nanti Mister pakai yang apa? Topi hitam itu, ya kan? Orang Betawi nggak apa-apa. Nggak ada yang melarang. Itu bagian dari budaya. Ya, bagian dari budaya. Itu aja yang Mister bisa sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Kemudian nanti kita akan masuk karena ada hal yang penting yang harus saya sampaikan. Ingat, nanti semua harus masuk Zoom. Tanpa terkecuali. Oke. Kalau ketinggalan informasi, Mister akan tidak mau tahu. Kalau kamu tidak bisa mengkondisikan diri dengan baik, nanti kamu bingung. Nanti Zoom-nya jam berapa, nanti bisa info aja. Yang penting sekarang kamu gini. Kamu sekarang apa namanya? Ujian dulu. Oke, ujian dulu itu aja. Itu aja. Terima kasih, salam inspiratif dan see you. See you.